Brigade Slavia ke-1 Rusia menghancurkan area berbenteng penunggang kuda Ukraina di pinggiran Avdiivka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 1 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kontrol dan penyesuaian objektif dilakukan oleh UAV penembak dari Brigade Slavia ke-1 Rusia. Tampak ledakan dahsyat tergambar dalam monitor UAV Rusia. Akibatnya, seluruh area hutan ikut terbakar karena dampak dari ledakan pasukan Rusia tersebut. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 309 pesawat Ukraina, 155 helikopter, dan 2.112 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 59.080 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-219. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!